Well, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Fashadi. Jadi dalam video sebelum ini, saya ada dapat recommendation di bahagian ruangan komen untuk create pidato Bung Tomo. Yang saya tahu, Bung Tomo ini adalah pahlawan terkenal di Indonesia. Kan, betulkan sekiranya ada salah, maka saya pun ingin tahu, curious, apakah yang dikatakan di dalam pidato Bung Tomo. Mari kita saksikan bersama-sama, jom, pidato Bung Tomo. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana reaksi cewek Malaysia ini mereaksi sebuah video pidato dari Bung Tomo. Dan memang ya, pidato Bung Tomo itu mengundang ketertarikan ya dari para konten kreator ya, terutama video-video reaction ya, dan lebih-lebih ini orang Malaysia ya mungkin lebih banyak mengerti tentang Indonesia, tentang bahasanya ya, dan lebih menarik banget cewek Malaysia ini sangat terharu ya dengan pidato dari Bung Tomo. Oke, seperti apa, kita akan coba lihat bareng-bareng reaksinya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan dukung juga channel cewek ini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Papua, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menduduk. Dan mereka itu terjadi mana-mana hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya ini. Kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat
kesempatan itu, walaupun kita tahu bahwa Gokil akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki getarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa kejutan rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wow. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang yang ingin merdeka. Walaupun kita berbeza negara, tapi Indonesia dan Malaysia kedua-duanya pernah dijajah. Indonesia merah putih, Indonesia tidak akan menyerah kalah. Wow. Merinding. Merinding. Meremang bulu. Meremang. Ya, mendengar. Kalau merinding kan bahasa Indonesia ya. Terima kasih karena mencanangkan video yang sangat berinformasi. Oke teman-teman ya, demikian ya bagaimana reaksi dari cewek Malaysia ini melihat video pidato dari Bung Tomo ya, sampai nangis teman-teman ya. Memang benar ya teman-teman ya, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia harus bangga ya, mempunyai pahlawan-pahlawan yang memang benar-benar memperjuangkan bangsa Indonesia. Jangankan kita, orang Malaysia pun kagum ya, sampai nangis melihat bagaimana ucapan dari seorang Bung Tomo ya, dengan lantangnya dan tidak takut ya. Dan tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk ya, diraih dengan satu kemerdekaan, dengan perjuangan yang seperti ini teman-teman ya. Dan tentunya hal ini juga menjadi satu contoh ya, buat generasi muda Indonesia untuk tetap semangat. Orang Malaysia bisa mendengar, bisa bereaksi seperti itu ya, bisa menangis ya, sampai menangis melihat pidato seperti itu ya. Bagaimana kita generasi muda Indonesia tentunya harus bisa meresapi apa yang ada dalam pidato itu ya, lebih bisa meresapi. Dan bagaimana menurut teman-teman ya, silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa juga like channel ini dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.